Kalau mimisan, maka itu tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, kecuali mimisan itu sengaja dimasukkan ke dalam, darahnya dialirkan ke dalam, baik melalui hidung ataupun melalui mulut. Yang seharusnya keluar, kamu itu ditarik ke dalam, itu nggak boleh, maka itu bikin batal. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rongga hidung, mulut atau hidung dengan sengaja, tapi kalau seandainya dia kita mimisan, keluar begitu saja, maka tidak membatalkan puasa.